Coronavirus telah menghantui kita, bukan sahaja di Malaysia, malah satu dunia. Tangan aduh! Tukaran biskut cokan! Tetakan Halilita! Kuasa kita tak berkesan! Itu Dr. Nur Hisham! Doktor, kuasa kami semua tak berkesan. Kamu tak perlukan kuasa untuk mengalahkan virus COVID-19. Kamu hanya perlukan CAPP. CAPP? Oh, kami tahu! C, cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan tingkah laku yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Dengan CAPP, anda pun boleh menjadi adiwira. Sedia! Ya! Untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Pada penghujung Disember 2019, satu dunia dikejutkan dengan penularan virus COVID-19 yang dipercayai berpunca dari bandar Wuhan yang terletak di wilayah Hubei, China. Pada 11 Mac 2020, WHO telah menukar status wabak tersebut daripada tahap epidemik kepada pandemik. Ini menggambarkan bahawa bahayanya telah menjangkau kepada hampir seluruh dunia. Kira-kira 200 buah negara yang terlibat dengan wabak COVID-19 ini. Sehingga 1 Disember 2020, keseluruhan jumlah kes semakin meningkat dan dilihat telah melebihi angka 70 juta. Manakala kadar kematian mencatatkan sebanyak lebih daripada 1 juta setakat ini di seluruh dunia. Terdapat beberapa simptom coronavirus yang harus kita ketahui. Ulasan selanjutnya di video berikut. Corona atau COVID-19 telah membuat dunia khawatir. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun telah menetapkan status siaga. Penyebarannya bermula dari Wuhan, Tiongkok pada saat Tahun Baru Cina, momen di mana pergerakan massal terjadi sehingga penyebaran dan penularannya pun semakin meluas ke berbagai negara. Kini COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 80.000 orang dan menewaskan hampir 3.000 orang. Virus baru corona ini menginfeksi lewat udara, maka jika Anda hanya beberapa langkah saja dari orang yang terinfeksi, Anda bisa tertular. Bahkan jika Anda memegang permukaan yang terinfeksi, lalu memegang mata, hidung, dan mulut, Anda bisa tertular. Maka pencegahan yang paling efektif adalah mencuci tangan secara teratur. Seberapa bahayanya? Tidak ada satupun manusia yang mempunyai imunitas terhadap virus ini, maka siapapun bisa tertular. Gejalanya mungkin bisa dimulai dari demam hingga batuk kering. Nah, batuk kering ini yang bisa menyebabkan penularan semakin meluas. Seminggu kemudian, gejalanya bisa bergeser pada kesulitan bernafas, nyeri pada otot, hingga mungkin perlu mendapatkan rumah sakit. Semakin usia tua, komplikasi pun semakin tinggi untuk didapatkan oleh pasien yang terinfeksi. Mulai dari paru-paru, jantung, hingga diabetes. Dan rentang inkubasinya sendiri mulai dari infeksi hingga menimbulkan gejala bisa mencapai 14 hingga 24 hari.
seberapa mematikannya, menurut data WHO, dari 44.000 orang yang terjangkit COVID-19, 81% mengalami gejala ringan, 14% mengalami gejala sedang, dan hanya 5% yang mengalami gejala kritis. Namun melihat angka kematiannya dari pasien yang terjangkit COVID-19 hanya sekitar 1-2%. Namun data tersebut masih belum reliable karena melihat kasus ini sama dengan flu musiman yang biasa menjangkiti 1 juta orang setiap tahunnya di dunia. Dan kematian yang disebabkan oleh flu bisa mencapai 290.000 hingga 650.000 orang per tahun. Bagaimana dampaknya pada kehidupan sehari-hari? Jika hanya terjadi wabah kecil, pengetatan karantina dapat dilakukan sebagai pencegahan seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya. Termasuk Indonesia yang rencananya akan melakukan karantina di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Pencegahan lainnya juga dapat dilakukan melalui penutupan sekolah dan juga penundaan acara-acara di mana massa besar dapat berkumpul. Jika terjadi wabah yang lebih besar, pencegahan yang paling efektif untuk dilakukan adalah mengimbau bersifat wajib kepada orang-orang untuk mengisolasi dirinya sendiri, diam dalam rumah agar tidak menulari kepada orang lain. Metode ini bisa dilakukan karena dapat menyusutkan infeksi dan juga penularan, terutama dalam lingkungan yang hangat. Wabak COVID-19 di negara ini bermula seawal 25 Januari 2020 selepas pelancong dari China memasuki tanah air dari Singapura disahkan menghidap wabak itu. Walaupun berlaku peralihan kerajaan, namun misi tetap sama iaitu untuk memutuskan rantaian COVID-19. Pelbagai inisiatif dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan bukan sahaja wabak ini dihapuskan segera, malah kelangsungan hidup rakyat dapat diteruskan. Ini merupakan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan dalam menangani wabak ini. Berikut adalah ucapan Perdana Menteri Malaysia kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengumumkan kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 hingga 31 Mac lalu di seluruh negara. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020, iaitu lusa, hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Seterusnya, kerangka holistik bantuan prihatin nasional daya Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat yang terjejas akibat wabak COVID-19 akan menerima dan boleh memohon pelbagai bantuan serta inisiatif yang digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan. Selain pakej rangsangan ekonomi bernilai RM20 bilion yang diumumkan pada 27 Februari, rakyat juga boleh menikmati pelbagai bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, iaitu prihatin yang diumum oleh Perdana Menteri Masin Ali. Kedua-dua pakej yang keseluruhannya berjumlah RM250 bilion bertujuan melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuh ekonomi dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Berikut merupakan kerangka holistik bantuan prihatin nasional yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk meringankan beban anda, kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional. Bantuan prihatin nasional iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir RM10 bilion dan buat pertama kalinya akan disalurkan juga kepada kumpulan M40. Mereka ini termasuk pekerja swasta, peneroka felda, petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Jumlah bayaran yang akan dibuat ialah pertama RM1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah yang berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah. Bayaran RM1,000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600 pada bulan Mei 2020. Kedua, RM1,000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah
yang berpendapatan lebih RM4,000 sehingga RM8,000 yang akan dibayar pada bulan April 2020 sebanyak RM500 dan baki RM500 pada bulan Mei. Ketiga, RM800 kepada 3 juta individu bujang berusia 21 tahun ke atas. Seterusnya, sinergi kerjasama kerajaan, swasta dan NGO dalam menangani krisis, ia bukan sahaja melibatkan usaha daripada kerajaan semata-mata. Setiap lapisan masyarakat, syarikat-syarikat swasta dan badan bukan kerajaan iaitu NGO turut berperanan besar dalam memutuskan rantaian wabak ini. Beberapa buah hotel sebagai contoh telah menawarkan kepada kerajaan untuk dijadikan sebagai pusat kuarantin. Malah telah ada hotel seperti di Cyberjaya telah pun mula memberi perkhidmatan sebagai pusat kuarantin kepada mereka yang baru pulang dari luar negara. Dinamika kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan Malaysia turut jelas apabila mereka melakukan persiapan bagi menghadapi kemungkinan yang lebih serius. Pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah MICE di Serdang mampu menempatkan 104 pesakit di dua buah dewan. Akhir kata, kita setiap rakyat di negara ini perlu memainkan peranan penting kerana secara realitinya, kita adalah barisan paling hadapan dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Secara nyata, pasukan perubatan kita sedaya upaya merawat mereka yang dijangkiti. Namun, mereka ini ibarat zoom penampan yang pasti mereka tidak mahu menemui kita di hospital, di katil-katil rawatan mahupun di unit rawatan rapi. Jadi, kita perlu teruskan momentum barisan hadapan pemutus rantaian wabak, duduk di rumah, kekal tenang dan sama-sama kita hapuskan COVID-19. #kitajagakita